Thank you.
Hari ini kita benar-benar menggali ke dalam makna, menggantungkan diri kepada Allah semata-mata dan bukan kepada yang lainnya. Hari ini kita persembahkan bakti kita, hasil penyucian diri dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan melalui saum, sholat, zakat, mengikuti kaum duafa serta bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan antar sesama dengan harapan melalui rangkaian ibadah ini kita tetap berada dalam fitrah semula. Fitrah dalam pengertian yang luas berarti batin tetap suci bersih dari noda dan dosa, badan terpelihara dari kesilapan dan kesalahan, lingkungan yang tetap asri bersih sirna dari limbah dan sampah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadirin yang dimuliakan Allah. Fitrah dan kebersihan adalah bagian dari keimanan. Bersih diri saja belum mencukupi, tetapi harus ditopang oleh bersih lingkungan alam sekitar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang penuh produk dari pembangunan industri yang tidak disertai pembangunan manusianya telah melahirkan sederetan permasalahan yang pelik, diantaranya adalah polusi atau pencemaran lingkungan. Penyebabnya antara lain limbah dan sampah yang tumpah ruah kemudian berubah menjadi wabah yang muncul di satu daerah lalu menyebar ke seluruh wilayah, merusak ladang dan sawah, membuat lingkungan tidak ramah, suasana jadi tidak betah, masyarakat menjadi resah dan kehidupan pun menjadi susah. Namun dampak dari polusi atau pencemaran semacam ini masih dapat ditanggulangi apabila masyarakat berpikir dengan jernih dan penegakan hukum dilakukan pemerintah secara sungguh-sungguh.
Ada. Nanti mau ke sini. Ya, ini hari paling istimewa untuk umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri setelah satu bulan berlatih ketakwaan, kesabaran di bulan puasa. Kenapa penting sampai orang mudik jauh-jauh? Karena setahun sekali ini hanya kesempatan bertemu dengan masa kecil, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan suasana orang bermaaf-maafan ya. Jadi saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung menghaturkan permohonan maaf kalau ada kata tindakan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri kita mulai lagi dari nol kasarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan dijaga kebersihan hati sampai tahun depan. Dan saya doakan juga semua supaya bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Tahun lalu saya Ramadan masih bisa dengan kakeknya ya, Ibu Wali, dengan paman, saudara. Tahun ini enggak. Jadi memang kalau umur itu rahasia Allah ya. Maka saya doakan setiap saya tarling supaya semua yang ada di masjid itu bisa bertemu Ramadan lagi tahun depan. Kalau sejauh ini keamanan gimana Pak situasi? Aman terkendali, saya keliling. Kebetulan saya mengawasi naik sepeda lah ya. Kebanyakan parkir liar karena banyak yang tidak berlebaran kan berlibur ke Bandung gitu, jadi mereka ya kerjanya belanja makan, dan saya udah tertibkan, saya minta standby juga di sub. Yang istimewa tentunya tadi malam seluruh petugas kebersihan lembur ya untuk menjaga kebersihan, dan mohon jaga kebersihan selama hari Idul Fitri ini. Mungkin Idul Fitri ini ada ini dari program pemerintah Pak, apa realis, ada mungkin rencana realisasi proyek-proyek pemerintah ini? Kita memperbanyak ukhuwah aja ya. Hikmah dari Ramadan itu banyak berita baik dari sisi gotong royong lah. Misalkan kan kita ada 100 penyapu jalan baru sekarang, hasil dibayar oleh pengusaha, kita ada gerakan Indonesia memanggil, kemudian tawaran-tawaran dari universitas buat pelatihan bahasa Inggris itu banyak sekali. Jadi yang membahagiakan sekarang banyak orang mau berbagi, tidak hanya harta ya, ada berbagi ilmu, ada berbagi tenaga, ada berbagi harta juga. Saya kira kalau dipupuk terus selama 5 tahun ke depan, insya Allah hal-hal rutin di Kota Bandung bisa dibereskan tanpa selalu mengandalkan pemerintah. Itu semangatnya. Saya akui memang Bandung pola pikir sebagian warganya itu yang menjadi kendala ya. Peraturan lalu lintas banyak dilanggar, kebersihan. Jadi kita kebut juga mudah-mudahan di tahun ini target bisa lebih baik ya. Kapan bisa habis?
besok, realisasi secepatnya aja. Siapa yang mau ini aja, mumpung waktunya luang. Begitu. Ri, orang sekali Ri. Eh, nggak Ri. Kapten apa? Kau lihat lo acuk bodas dah, paling itu.